Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini gue berangkat ini mau jalan gokart, tapi berangkat udah siang jam 8 kurang 10 karena mau nganterin ini bocah ini ke sekolahnya untuk ekstrakurikuler. Dia ekstrakurikuler apa kak? MIPA sama Kulintang. Nah, jadi gue nyempetin untuk nganter ke sekolahnya dulu, habis itu baru gue jalan gokart. Buat teman-teman yang lagi aktivitas hari ini, hati-hati di jalan. Mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan pekerjaannya, urusannya segalanya lancar, dimudahkan, dan tidak kurang suatu apapun. Buat yang baru nyampe di channel gua dan baru nonton di video gua kali ini, langsung aja di subscribe. Buat kalian yang belum subscribe channel gua, oke? Jangan lupa juga di like, share, komen. Sekarang mau ke sekolahannya dulu, nganterin, terus habis itu kita langsung on beat secepatnya karena ini udah siang banget. Mudah-mudahan kita bisa selesai 21 trip dengan cepat, oke? Ikutin terus video gue dari awal sampai selesai, jangan kemana-mana, juga tonton juga video-video yang lain. Doain lancar hari ini ya, amin. Ini udah mau sampai ke sekolahannya si Sob. Lagi sampai, cuman nggak gue antar sampai ke dalam, soalnya takutnya penuh mobil di dalam. Yang orang tua udah nganterin, karena ini sekarang kan hari Sabtu, jadi biasanya banyak orang tua yang nganterin dengan gue harus ke sini aja. Jangan lari. Oke, kita sekarang siap on beat. A few moments later. Alhamdulillah penglaris di hari ini di jam 8 lewat 3 menit. Tujuannya ke JCC Senayan. Ribet banget. Nah, berhubung sekarang ini hari Sabtu, gua mau lah ngambil ke Senayan nih, ke Jakarta, karena dan ini masih pagi juga, jadi belum begitu macet. Tapi kalau udah hari kerja, gua dapat order ke Senayan, kayaknya gua skip deh. Apalagi pagi-pagi gini jam 8 kan bareng orang berangkat kerja, orang sekolah. Jadi kalau ke sana itu pasti kusut jalannya. Nah ini karena masih pagi, jam 8 di hari Sabtu juga, belum terlalu parah, belum terlalu padat banget. Jadi oke lah, masih gua ambil ini ordernya, mudah-mudahan jadi apa namanya, pelancar order-order gua yang berikutnya, nggak susah. Oke, sekarang kita jemput dulu ordernya yang pertama, tujuan ke JCC Senayan. Penglaris sudah turun di JCC Senayan. Sekarang kita jalan lagi untuk cari trip yang kedua, Sob. Masuk order kedua ke Cikarang Bekasi dari Ben Hill, tarifnya Rp185.000. Aduh, kayaknya nggak sanggup deh. Jadi gua angkurin aja, nggak gua ambil. Mohon maaf, nggak gua ambil. Cikarang Bekasi. Kesananya mungkin agak lancar mungkin, tapi Sabtu ya orang mungkin mau mengarah ke Cikampek Bandung, jadi pasti macet banget. Mudah-mudahan keputusan yang tepat untuk tidak ambil order tersebut. Sekarang kita ke stasiun Palmerah aja, biasanya jam segini itu bubaran kereta tuh banyak banget. A few inches later. Alhamdulillah nggak lama, ini masuk order yang kedua di Bakso Lapangan Tembak tujuan ke Tebet. Tarifnya tadi berapa ya? 23.000 kalau nggak salah. Tadi sempat khawatir sih yang ke Bekasi nggak gue ambil, apakah gue akan dapat order lagi dengan cepat setelah tadi gue mengabaikan order yang ke Bekasi. Ya, tapi memang masih rezeki kalau gue masih dapet nih order yang ke 2 hari ini. Sekarang kita jemput, nggak begitu jauh. Tujuannya juga nggak begitu jauh, jalannya juga masih agak lancar, makanya gue berani untuk ambil ke Jakarta ke tengah karena jam segini ini sekarang jam 8.40 ya Sob, karena Jakarta masih kondusif lah jalannya. Mungkin nanti kalau udah agak siang, apalagi banyak kondangan hari ini menuju Muharram kali ya, jadi
Ini kita lihat lagi ya, nanti kalau misalkan emang sudah agak padat, udah mulai macet ya, udah mendingan gue mikir-mikir lagi, balik lagi ke dunia nyata seperti Ciledug, Bintaro, BSD, Alam Sutra, daerah-daerah situlah. Di jam 9 lewat 22 menit, ini sekarang gua mau jemput order yang keempat hari ini. Tadi order yang ketiga pendek banget, tarifnya 8.800. Sekarang ini gua di Pengadegan. Tujuannya Gedung Aneka Tambang, tarifnya 29.000 kalau enggak salah, apa 25.000. Ya, ini udah mau sampai di tempat titik dia jemput. Dan sejauh ini jalanan masih lancar. Buat teman-teman yang bawa taksi online gimana nih? Bawa taksi online masih lancar apa enggak? Gua doain mudah-mudahan lancar terus ya. Ordernya juga banyak, jalannya juga lancar. Keretanya ini udah mau sampai. Ini dia orangnya. Oke. Di jam 9 lewat 50 menit, posisi gua di daerah Simatupang Fatmawati. Di depan itu lampu merah Ragunan dan ini macetnya sudah mulai kerasa, udah mulai panjang tadi. Sekarang gua sebenarnya lagi nyari order yang kelima. Dari tadi aplikasi udah gua nyalain tapi belum ada yang masuk. Sejak tadi terakhir gua turunin di kantor Antam Pasar Minggu. Nah, sambil nyari order kelima, gua jalan pinggir tol kan. Yang ternyata sudah macet kayak gini. Ya, gue sedang berpikir untuk apa, gue minggir aja ya, gak usah di tengah-tengah lagi nih. Kita lihat aja nanti deh, ikutin terus vlog gue kali ini ya sob. Yo, gedenya soalnya tempat Adit ya, lupa astagfirullahaladzim. Belakang ini ya? Dia sering kemari. Belakang itu? Ngeblank ya. Belakang itu? Di belakang ini, di kanan dulu, putar balik. Iya, putar kanan dulu kali ya. Sering antar pasien gimana sih aku? Antar pasien, antar si Adit. Iya, oh, pasien ya, si Adit kan pasien. Iya. Gimana sih? Bolak balik rumah sakit makanya. Cuma sehari doang balik lagi. Sering ke sini berarti ya. Sampai rumah sakit kabur pasien. Adiknya. Sakit apa waktu itu? Ada kelainan. Lurus ya, Gung ya? Aduh, kiri. Di sebelah kiri kalau enggak salah sih. Iya, itu kiri. Jalannya jelek. Iya. Oh, itu dia, kiri. Di sana. Itu sebelah kita. Itu kiri itu. Kaca. Depan ambulan. Kaca. Depan motor itu. Depan ambulan. Ya, geser. Goyang itu udah sakit. Paling disuntik dulu, nanti itu pengen ngerasa sakit pasti. Suntik ngerasa sakit baru nanti ditangani. Kursi roda kali. Hah? Pakai kursi roda apa? Sakit duduk. Oh, duduk sakit. Oh ya, aku ambil lo kontrol. Kasihan si bapaknya, sakit tangannya terkilir karena kecelakaan motor. Ini sekarang gua di rumah sakit Pasar Rebo. Mudah-mudahan cepat sembuh deh. Tarifnya itu 13.000, dia ngasih 20.000 pertama, terus tadi nawarin lagi, "Pak, ini buat parkir ada enggak?" Ya gua rasa udah cukup. Dia mau ngasih lagi 5.000 buat parkir, cuman kan ya udah cukup lah. Parkir kan di sini paling 4.000. 17.000. Lagi pula orangnya lagi sakit kan, suaminya nggak enak kalau misalkan gue minta tambah lagi, udah cukup lah segitu. Sekarang kita keluar dari sini terus cari order yang ke 7. Posisi gue di Pasar Rebo itu dua kali di cancel sama penumpangnya karena mungkin kelamaan kali ya, macetnya parah banget. Untuk jemput itu sekitar 12 menit terus di cancel. Udah, gue udah jalan tuh, udah menuju penjemputan, cuman kan emang macet banget.
nggak bisa cepat gitu. Terus dia tadi nanya masih lama bang gitu kan, ya gue balas lah kira-kira 8 menit gitu kan. Tadi awal dia mesen itu di mapnya tertera 12 menit. Nah, kalau ini sambil jalan kan udah 4 menit berlalu, terus dia WhatsApp, dia ngechat kan di aplikasinya, dia nanya masih lama bang, gue bilang kira-kira 8 menit lagi di map saya karena ini di persimpangan Pasar Rebo macet banget, gue bilang. Terus dia balas apa, gue belum sempet baca, tiba-tiba hilang ordernya. Duh, itu tuh kesel banget, sakit banget, bete banget, karena posisinya gue udah mau jemput dan gue sudah terjebak macet ke arah tempat jemputnya dia gitu. Gak bisa, gue gak bisa balik lagi. Jadi itu macet banget. Udah, cancel kan, udah. Dapat lagi order, gak jauh dari situ. Dapat lagi order, tujuannya, gue lupa tujuan mana, pokoknya tarifnya rendah lah, tarif sekitar 12.000 kalau gitu. Gue ambil kan, udah. Macet juga, penjemputan 11 menit. Baru gue mau ngabarin kalau gue lagi menuju ke situ, langsung di cancel lagi, coba. Aduh, gue udah habis waktu, gue udah habis BBM. Kesel juga gitu jadinya, aduh. Udah gak sanggup deh ini di hari Sabtu jam 11.30, setengah 12. Jakarta macetnya parah, terutama Jakarta Timur, tadi gue di daerah Pasar Rebo. Jadi gue memutuskan ini gue masuk tol, mau ke Bintaro aja. Ini di tolnya juga macet ini. Anjay, anjay. Habis waktu banyak dan BBM juga lumayan ini terbakar yang sia-sia. Jadi daripada makin banyak waktu terbuang dan BBM buang juga sia-sia, jadi gue memutuskan untuk udah gue ke Bintaro aja deh. Gue masuk tol, gue keluar di Bintaro deh, gak apa-apa. Ini tambah lagi nih biaya apa? Biaya tol nih. Jadi tiga nih, biaya BBM, waktu, sama tol. Kos tiga ini nih yang akhirnya keluar gara-gara macet. Macet, pengen ngamuk rasanya kalau udah kena macet. Karena entahlah, udah gak bisa dijelasin lagi. Kalian kalau gak ngalamin gak tahu rasanya kayak apa. Ini macet parah banget karena barusan tadi ada yang kecelakaan tuh di tol sebelah kanan, tol Jor arah Cawang. Sebelah kanan ini macet banget. Orang nggak ada kecelakaan aja macetnya parah banget, apalagi tadi ada kecelakaan gitu. Aduh, untung gua nggak di situ posisinya. Ini sekarang gua baru sampai Lebak Bulus nih. Parah, macetnya parah. Ini mobil depan menarik perhatian gue deh sob, keren banget mobilnya. Jadi dia narik anhang nih, gue gak tahu juga kok anhang bisa boleh masuk ke tol ya, narik kayak begini ya. Karena kan takutnya ini bisa membahayakan mobil lain kalau misalkan mau nyalip. Ini anhangnya kan di bawah nih, anhang itu yang derekan ini ya, yang derekan yang di bawah nih, ini namanya anhang nih. Ini kayaknya buat ngangkat Harley nih, motor nih dua. Jadi takutnya kalau misalkan nyalip terus nggak ngelihat, ini kan posisinya dia di bawah, takutnya nyangkut mobil orang gitu. Nah, terlepas dari ini emang keren banget nih buat narik dua motor nih. Kelihatannya nih ada dua pegangan, ada dua kunci nih buat narik motor. Terus ini kayaknya Toyota Hilux double cabin, cuman belakangnya dia pakein terpal nih, atasnya pakein terpal, terus ini di sampingnya ada kayak buat narik tenda. Jadi kalau misalkan mereka mau camping, tendanya tinggal dibuka nih. Ini posisi tendanya di sini nih, di samping sebelah kiri atas. Terus itu yang merah apa, dongkrak panjang nih. Ini dongkrak panjang nih yang buat kalau mobil off-road ya, mobil ban besar nih pasti harus pakai dongkrak ini karena ini tinggi banget nih kalau ngangkat mobil. Terus di sebelahnya ini ada 4 dirigen kecil-kecil buat BBM kalau misalkan mau bertualang. Kalau misalkan mereka lagi bertualang di tengah hutan, namanya stok BBM itu wajib harus ada. Kalau misalkan habis di tengah hutan, jadi mereka punya cadangan. Lumayan nih, ada 4 dirigen yang nempel di sini nih.
Terus ini mobil terpal, terus ini di belakang ini ada winch-nya. Enggak tahu ini yang berapa ton nih winch-nya, cuman kayaknya enggak begitu gede karena cuman buat narik doang. Enggak untuk beban mobil ya. Kelihatannya sih enggak tahu ya, ya mungkin sekitar winch 3 atau 4 ton kali ya. Terus nih di sebelah winch ada titik kecil. Oh, lampu remnya, anhangnya juga enggak nyala nih, bahaya nih. Harusnya anhangnya ini ada lampu remnya, jadi ketika ngerem dia nyala juga. Nih di sebelah ini ada titik kecil, di sebelah winch itu colokan buat listrik. Kalau misalnya mau camping, terus bawa handphone mau ngecas atau bawa laptop mau ngecas, itu tinggal ada colokan gensetnya di situ. Biasanya dia bawa genset di mobilnya di belakang itu. Nah, nanti tinggal colokan listriknya itu disambungin ke situ tuh. Colokan yang buat genset nih. Lihat kan tuh ada titik kanan nih. Nih ada titik nih, ini buat listrik nih. Memang benar-benar mobil buat bertualang ini sih, keren banget nih sob. Gue pengen banget nih punya mobil kayak begini nih, kita lihat. Oke, gak jauh setelah keluar tol Bintaro, ini dapat order yang ke 7 hari ini di jam 12 lewat 5 menit. Nih order yang ke 7. Tarifnya 10.400, dekat berarti alhamdulillah enggak terlalu jauh. Terus ini penumpangnya ratingnya 4,96. Berarti tinggi banget, hampir 5. Kenapa? Kenapa dia bintangnya ratingnya bagus banget? Apakah dia baik orangnya, ramah ya? Kita lihat aja. Pokoknya ratingnya bagus nih, 4,96. Gue juga penasaran, apa yang bikin dia tinggi? Orangnya ramah, baik, atau tipsnya besar? Kita lihat aja. Ini sekarang kita mau jemput dulu order yang ke 7 hari ini dari Lotte Mart, tujuan ke nggak tahu kemana tadi itu. Udah. Terima kasih, terima kasih Bu. Iya, sama-sama, hati-hati. Ternyata orangnya emang ramah banget. Itu kali makanya dia ratingnya tuh tinggi. Sekarang gue juga mau kasih rating yang tinggi buat dia. Kalau udah ramah, kita tuh nggak pelit sama rating. Yang penting jadi penumpang itu baik, ramah, pengertian gitu. Gak apa-apa, itu juga satu nilai lebih buat penumpang. Kita juga nganterinnya tuh ikhlas, ngasih bintang 5-nya buat penumpang juga senang gitu. Udah, 7 trip, sekarang kita cari order yang ke-8. Order ke-8 barusan masuk, tujuannya ke Pondok Indah Mall. Aduh, tadi tuh gue dari arah Jakarta menuju Bintaro, kan lihat sendiri tuh, sebelah kanan yang ke arah Cawang itu tolnya parah banget. Jadi kalau gue ke Pondok Indah Mall sama aja gue bunuh diri, karena gue udah tahu kalau macetnya sebegitu parah, separah itulah pokoknya macetnya. Jadi mendingan gue anggurin aja itu order, nggak gue ambil. Mungkin kalau misalkan tadi gue nggak ngelewatin Tol Jor dan gue nggak tahu arah Pondok Indah seperti apa, mungkin gue ambil nih order yang ini barusan. Tapi berhubung tadi gue sudah melihat dengan mata kaki kepala sendiri, jadi ya udahlah, sudah ada babay aja untuk ke Pondok Indah Mall. Nggak. Gue nyari dari sini-sini aja lah, jangan dibawa ke tengah-tengah lagi. Macetnya sadis, macet itu udah nggak masuk akal gitu. Kadang gue kalau sudah menghadapi macet yang kayak gitu tuh kangen banget sama yang namanya jalan ngalong ya malam-malam. Jalannya lancar, nggak panas, ordernya banyak, mobil online juga nggak terlalu banyak gitu. Enak sebenarnya, kangen banget. Lama juga kan gue nge-vlog ngalong, pengen gue. Cuman emang waktunya belum sempet, terus posisinya, kondisinya juga gue ngantuk banget kalau malam, siangnya kecapean, jadi ya gue belum bisa narik ngalong lagi. Tapi one day gue pasti akan jalan malam lagi. Tunggu aja vlognya ya.
jangan kemana-mana, tontonin terus vlog gua, tontonin video gua juga yang lain-lain, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe buat ini ya. Silakan ke kiri. Lobi ini? Ya. Oke. Berapa, Pak? Itu tadi order gue yang ke-12 sob, di jam 4 kurang 10 menit sekarang. Posisi gue di Permata Hijau dan lagi macet. Aduh, hari ini gue berhadapan macet di mana-mana di hari Sabtu. Tanggal berapa sih sekarang nih? Parah banget ya macetnya. Sekarang itu tanggal 31 ya. Bener gak sih? Gila banget macetnya, mungkin banyak acara kondangan juga, banyak yang bepergian juga, ya entahlah. Tapi yang pasti hari ini Sabtu macet banget di mana-mana. Sampai performa gue hancur berantakan, ini sekarang 65% kalau nggak salah karena kemacetan. Jadi ada beberapa trip tadi, 2 atau 3 trip yang di cancel sama sama penumpang ya, karena gue jemputnya kelamaan. Karena apa? Karena macet, gue kejebak macet. Ampun. Tapi ada juga satu tadi kena cancel karena mungkin karena sinyal kali ya, jadi sinyal gue nggak bagus. Terus akhirnya gua ambil gitu nggak bisa. Udahlah, makin hancur berantakan sekarang 65%. Gua harus sampai ke 70% dulu untuk bisa dapat bonus di titik aman pertama di 15 trip. Sekarang udah 12 trip, gua butuh nyari 3 trip lagi untuk bisa dapat bonus yang pertama. Oke, makasih banyak yang udah nonton sampai di sini. Jangan lupa tonton terus video-video gua juga yang lain. Gua akhirin video vlog kali ini. Jangan lupa tonton terus sampai akhir karena gua nggak tahu hari ini bisa sampai 21 trip atau enggak. Nanti gua capture dan gua akan masukin di akhir video. Oke. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus video gua dan makasih banyak yang udah kasih support, makasih banyak yang sudah komen-komen. Insya Allah akan gua balas komen-komen, akan gua kasih tanggapan. Jangan lupa di like, terus share ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan bermanfaat, berguna dan menghibur. Buat yang belum subscribe, langsung aja subscribe sekarang juga dan nyalain loncengnya. Oke sob. Sampai di sini video vlog gua kali ini. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Gua cabut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.